Kiut. Kiut, kakak Milan, kiut. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Acara podcast Kompas yang akan tayang pada jam 7 malam, tepatnya jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, memang layak ditunggu dan menjadi perhatian serta penasaran para Leslar mania, terutama mereka yang ingin melihat kekiutan dan kebaperan di acara tersebut. Apalagi di acara saat podcast, saat pulang, dan yang terjadi di sela-sela itu membuat para netter sampai galvok. Apalagi saat Rizky Billar dan Lesti menunjukkan kemesraan yang luar biasa saat hadir di sana. Ya, terlihat saat podcast mereka tuh berdua menunjukkan kekiutan yang bikin hati kita baper abis dibuatnya, guys. Lihatlah kaki Bang Bi saat ini yang pelukan sama si Dede. Ya, kaki ketemu kaki, ya begitu mesra, paha ketemu paha, begitu mesranya hubungan mereka. Memang kita selalu mendoakan hal yang terbaik bagi mereka berdua. Tentu ini adalah menunjukkan dan semakin mereka kebelet dan ngebetnya untuk segera menikah. Jadi tak heran, dan aku menyarankan kita semua sebagai fan mereka, Lesa, tentu untuk selalu mendoakan sejoli kita ini, couple cute kita yang pulangnya juga bareng ini, yang bikin kita semua baper. Dan kadang seperti yang terjadi ini, kita dibuat galvok dan salvok oleh ulah Rizky Billar dan Lesti tentunya. Hal ini menunjukkan betapa mereka memang segera akan meresmikan hubungannya dan sudah sama-sama mantap untuk membina hubungan yang lebih serius, yakni menikah. Menikah, dan semoga tidak hanya emak-emak yang hadir di sana merasakan kesalvokan, kegalvokan oleh ulah dan hal yang terjadi di antara mereka berdua, tetapi hal tersebut telah mengundang banyak mata untuk menyaksikan betapa cute-nya hubungan mereka hari demi hari yang semakin romantis banget, guys. Ya, itulah perkembangan dan kesalvokan mengenai pelukan kaki yang terjadi antara Lesti dan Rizky Billar tentunya, guys. Bagi kalian yang ingin dapat kabar terbaru terupdate tentang mereka berdua, jangan lupa untuk selalu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru tentang keuan kebaperan mereka berdua, kelucuan serta kegesrekan mereka berdua, kalian dapatkan setiap saat tanpa harus berlama-lama, tentu hanya di channel kesayangan kita ini. Makanya jangan ragu, klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bagikan kebaperan dan kita bisa baper bersama-sama. Itu saja kabar di pagi hari ini, dan silakan tunggu nantinya kabar terbaru tayangnya podcast Kobas yang kalian udah tunggu-tunggu. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.